Gus Samsudin masuk penjara. Seleb TikTok Balena bahagia. Saya sedang di penjara. Gus Samsudin diamankan oleh Polda Jawa Timur atas konten tukar pasangan yang tayang di kanal YouTube-nya. Dalam video, Gus Samsudin bersama Kiai Fahmi berdakwah di depan jemaah tentang kebebasan berganti pasangan. Selain mengatakan bahwa tukar pasangan dibebaskan atas dasar suka sama suka, terduga pemimpin aliran sesat ini juga menyebut bahwa ajaran demikian tidak ada di agama lain. Karena konten saudara Samsudin ini begitu viralnya, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan Polres Blitar Kabupaten terkait ini dan yang bersangkutan bicaranya plin-plan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Kini ia mengatakan sangat bersyukur dan bahagia di penjara. Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya sedang di penjara. Di sisi lain, selebgram dan penyanyi Balena yang merupakan mantan pasien Gus Samsudin yang sempat viral kini juga ikut disorot. Pada instastoriesnya itu, Balena menyematkan video dirinya tengah duduk mengenakan baju merah seraya mengunggah video. Balena menyisipkan lagu miliknya Percuma Main Dukun. Diduga, Balena menyindir Gus Samsudin yang mengaku dukun dan bisa melakukan pengobatan. Seperti yang diketahui, Balena sempat menjalani pengobatan dengan Gus Samsudin pada 2021 silam. Pengobatan kepada Balena menjadi sorotan lantaran ada kamera yang akan merekam pengobatannya. Padahal, ia merasa pengobatannya itu tidak perlu direkam lantaran privasi. Saya mau berobat ke sana juga maunya privasi dong. Saya nggak mau jadi konsumsi publik. Mereka nggak pamit ke aku kalau ternyata dibikin untuk YouTube.